Aqua benjo panik lur. Aqua benjo panik lur. Sampai spot Mirsa, langsung kita coba aja ini pakai metal jig dulu. Ini males mau ganti, ini karang dangkal, ini kita coba aja. Yo, gomgo enek opo kek kono sing gelem nyamber. Wow, yo lanjut lagi dong. Wuhuu, takut bulu babi Mirsa. Bulu babinya emang banyak banget ini. Ini kalau orang yang nggak pernah lihat ini pasti gerodok. Ngeri-ngeri sedap. Kita mau narget tekean Mirsa di karang-karang dangkal ini di depan sini. Tempatnya si Bimo itu dulu. Oke, lemparan pertama nyom. Mugo-mugo enak tekek aneh sing doyan. Satu ekor Mirsa, lumayan. Lumayan, leh modal sito. Moga-moga kalian merasa oleh lah. Kupingnya ben bengung. Wes, minone sing apik ditokne lur. Ayo he. Pakane karang arwan. Nah yuk, trekoto. Iya, malah nyat. Jen, wah, lemes nak. Kor bisa 2-0 ya, moge moge. Remuk gue wes. Oke, Mirsa. Lanjut lagi nih di muara yang sebelah bukan muara, di pantai yang sebelah barat. Di ujung pantai Tambak yang sebelah barat ini. Tadi kan di timur sana. Battle sama Kalim kalah 2-0 dia. Hina sekali. Ini saya lanjut sama si Bima ini. Tadi ketemu di situ dia lagi benerin perahu, Mas. Kita nyoteng aja, Mas. Kita jadi kameramen aja ini. Kita ambil gambar. Tadi di sana masa cuma dapat 2 ekor, biasanya si Bimo itu dapat puluhan loh, Mas. Bisa 20, 30. Ini tadi kok saya cuma dapat 2 ekor ini. Apa yang salah? Oke lah. Lanjut. Tambah lur. Kayak aneh. Saya jadi kameramen tok ini Mirsa.
nyoteng si Bimo. Oh ternyata di sini tekeannya juga potensi Musa. Lumayan lah. Yo, nanti kalau banyak bisa kita bawa pulang buat lauk Musa. Ih, strek neh ngono. Wes. Oke, Musa. Udah sore, tuh matahari udah enggak kelihatan itu. Udah di balik gunung itu siap tenggelam dia. Ini tadi saya lanjut sama si Bimo, si Kalim tadi lanjut di muara sana, katanya dapat kerong-kerong tadi. Lumayan lah, kupingnya nggak terlalu ngojos nanti. Ya, kita lihat itu dapat berapa. Tadi waktu saya tinggal kesini itu tadi dapat satu. Udah dapat tambah nggak dia? Ini masih ngoyor segini dalamnya misalnya. Wah. Ini kalau di luar Jawa kan kedalaman air segini ini udah banyak banget ikannya. Di sini boro-boro. Boro-boro ada ikan. Harus ngoyor di depan sana misalnya, di gedoran ombak itu baru ada ikan. Aduh, lemes. Terus enggak apa-apa. Oke, misalnya ini video kita tutup sampai sini dulu aja. Seperti biasa sampai ketemu lain waktu. Dadah. Siap. But